Oh ya. Haji Krisna terlebih dahulu merintis usaha konveksi yang ia beri nama Cok Konveksi. Tidak takut bermimpi, mau mencoba dan mau memulai usaha dari nol adalah hal yang bisa kita pelajari dari seorang Haji Krisna. Karena dengan segala keterbatasan yang ia miliki, namun dengan tekad yang besar, ia berhasil menjadi pengusaha sukses yang cukup diperhitungkan saat ini. Wah, kisah Haji Krisna ini inspiratif banget ya, pria Intersport. Semoga kisah perjalanan hidup Haji Krisna ini bisa menjadi inspirasi buat pria Intersport semuanya. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini Rio Dewanto, Isyana Sudian, dan Haji Krisna akan melanjutkan cerita seru mereka. Jadi tetap saksikan Intersport The Man Behind the Wheel hanya di Trans Studio setelah ini ya. Dan buat nemenin kamu nonton, kita akan bagi-bagi hadiah. Nah, ya. Masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah. Kalau saya bilang gudang garam internasional, pria Intersport jawab ya, pria punya selera. Nah. Gudang garam internasional. Iya, dari Denpasar. Oke, beli pertanyaannya. Sebutkan salah satu beli. Yang dimiliki Haji Krisna. A, Bugatti atau B, Lamborghini? B. Lamborghini. Iya, tepat sekali jawabannya. Selamat ya. Kau berhasil mendapatkan hadiah 2 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak. Oke, ya. Kita 2 juta rupiah dipotong pajak. Gudang garam internasional. Lagi. Punya selera. Hah? I'm a man. Ya. Dia, pertanyaannya, tahun berapakah Haji Krisna menekuni dunia otomotif? A 2018 atau B 2008? 2018. Ya, tepat sekali, selamat ya. Kau berhasil mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah dipotong pajak. Kuis ini dipersembahkan oleh Gudang Garam Internasional, pria punya selera. Makan oleh